Saya bersama Budi segera meninggalkan los ikan pada waktu siang. Budi sudah selesai berjualan ikan karena memang tidak ada lagi pembeli dan tidak mungkin lagi menunggu pembeli. Nah, jadi maklumlah kalau sudah siang perut pun terasa lapar. Jadi kami ini punya rencana untuk menuju tempat makan siang spesial ini. Inilah suasana di bagian sisi barat dari kawasan Pasar Pariaman. Di depan ini membelintang Jalan Raya Tugu Perjuangan. Nah, itu stasiun kereta api Pariaman. Dan kita menuju ke arah Muaro Pariaman. Jadi para sahabat YouTube dan saudara-saudara, ikuti konten ini. Kami akan menikmati makan siang dengan sajian yang sederhana di tempat yang sederhana. Kalau tidak salah, ada 2 bulan yang lalu lah ya, saya kira pernah juga datang ke tempat ini, tapi hanya sekedar minum bersama Budi ini. Tapi pada hari ini, kami sudah mantap ini mau makan siang di Beliak Muaro. Jadi ini lokasinya adalah di Beliak Muaro, dan itu di depan kita. Ada sebuah jembatan yang menghubungkan kedua sisi dari aliran yang menuju ke Muaro Pariaman. Di kanan kamera ini ada bangunan kecil, itu adalah loket penjualan tiket untuk menuju ke Pulau Ansoduo bagi pengunjung Pantai Gandoria yang ingin berwisata ke Pulau Ansoduo. Nah, kita nancap terus mendaki ini. Sip. Berhasil. Oke, para sahabat YouTube dan lusana-lusana, kali ini suatu kesempatan makan siang di kawasan Muaro Pariaman, di Beliak Muaro, sampai Ipet.
Nibes. Iya, Nibes. Nibes. Ah, jadi yang jualan ini ibu-ibunya Nibes namanya. Dan di sini biasanya nongkrong yang biasa membawa kapal-kapal motor penumpang untuk pengunjung Pantai Gandoria ke Pulau Anso Duo. Kemudian juga para nelayan-nelayan kita atau yang sudah pensiun ya, yang jual ikan juga sering mampir di sini. Oke, kita nikmati berkat siang. Mau lihat porsinya? Dan ini porsinya. Ada nasi putih, ada toge, ada sambal hijau, ada ikan goreng dengan cabai merah. Oke, kita berada di Muaro Pariaman. Oke, satu cerita pada waktu siang ini baru saja usai ya, dengan makan siang di ujung Muaro Pariaman. Itu adalah yang jualan semacam sajian masakan rumahan lah ya. Jadi tidak berjualan nasi besar-besaran, hanya untuk lingkungan kecil. Tapi kalau para sahabat YouTube dan usaha-usaha yang ingin mencicipi masakan-masakan yang seperti itu, juga tidak tertutup untuk berbelanja ke sana ya. Ya, kebetulan misalnya berkunjung ke Pantai Gandoria, silakan mampir lihat ya di Balik Muaro. Jadi di seberang tempat penjualan tiket untuk kapal penumpang yang menuju ke Pulau Anso Duo. Ada jembatan ya. Seperti yang terlihat di awal konten ini. Masakannya enak. Yang luar biasa para sahabat YouTube dan nusana-nusana. Oh, sambal lado hijaunya tadi. Ada minyak tanah. Minyak tanah ini adalah minyak goreng yang terbuat dari kelapa. Jadi bukan kelapa sawit ya, kelapa murni, tanaman lokal yang ada di Pariaman. Mantap. Saat ini saya lagi menuju ke arah selatan dari kawasan Muaro. Jadi mau menuju ke kawasan nelayan. Nah, jadi para sahabat YouTube dan sana, alhamdulillah ya, makan siang dengan adik saya Budi. Nah, dia berdagang ikan sehari-hari di los ikan Pasar Pariaman. Jadi kalau ada yang mau beli ikan, silakan ke tempat beliau. Oke, segitu saja jalan-jalan pada waktu siang ini. Oke, mantap.